Jangan lupa subscribe dan like video ini ya guys. Tuh, kelulut semua tuh. Kelulut semua itu sarang-sarang. Terima kasih sebenarnya, Pak. Ah, lahan ini harus setelah hari sebenarnya. Karena menyentuh tabu budaya secara alam. Namanya secara alam ini memang hanya berupa ini ya jauh-jauh poin kita makanan. Ah, menyentuh budaya secara alam. Memang umpungi paling tahu dapat tu ukuran sabo-sabo tempat, nah, besar tempat di negeri rumah 50 bot, 1 kilometer 50 bot tu, 1 kilometer. Yang alam je, memang menyontu dapat galah juga alam ipakan, jadi mungkin jen tak calon bawa YouTube dengan kadang-kadang ipuduk sabo wadah, yang untuk pakanan, memang lagi yang dia tanya. Kenapa yang alam enggak boleh dekat-dekat berantam dia, Pak, sama-sama menyoto ini memang mekap ini berantam. Menyoto calon cerang. Paling tahu sabah umpung kedua. Ya. 15 meter. Yang paling tahu aja. Menyoto mana aja dekat mekap. Oh, gitu kan. 15, Pak. Mesti lagi contoh umpungnya kumpungnya anjir. Satu. Menyanyian bahkan memang untuk jalan umpung yang pinah. Jadi tanya untuk begitu jika sehat, yeah. Karena madu dalam, yeah, yeah. Cok pinah tempat dari sini untuk hal kalau kamu bawa untuk belum pun kali. Ya. Nah, kamu sediakan tempat di lingkung. Nah, jadi yang ini lebih no nampung no, yang dalam lokasi yang berarti nampung dalam pulau. Tanya dalam lokasi rumah dia bapak naik kerung. Sebab apa nak lah, nak buat tiang ni sekarang kamu pegut. Yang ni tak jarum ni jalan, tak jarum ni jalan ni nampung tu. Nak punya kan, mahal cuy kau. Nyo bahkan dari Hino sampai tu, kau di pinggir jalan nyo, sampai tu cuy pilih baru. Yang nampung ni apa? Nampung ni nak kelompok kamu kalau dia. Oh, nak karena kelompok apa? Nah, Pak. Nah. Penan kelompok. Kelompok tani, kelompok KTH, kelompok tani hutan. Kelulut Cik Muntia, Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa guys. Ini kita sudah berada di kelompok tani Cik Muntia. Empung itu bahasa Aceh. Saya nulisannya sarang. Banyak sarang kelulut. Yes. Jadi saya berani terinspirasi kita pegawai kelompok ini, Pak. Ya. Apa dia pakai Cik Muntia? Karena yeah. Ino memang pirak anu. Pirak. Identik dengan Cik Muntia. Hingga kamu lah bentuk hasil kesepakatan kamu. Yeah. Kamu pegaklah sabah kelompok madu kelulut. Ya. Yeah. Cik Muntia. Masyaallah. Luar biasa guys. Karena memang kayak kamu yang pirak, Pak. Iya, yeah, pirak. Yang hasil musyawarah mustika, Pak. Iya, iya, iya. Mustika yeah. Kecamatan Pirak Timur. Iya. Yeah. Dari KTH, dari kehutanan, yeah. Hasil ji kamu terbentuklah satu kelompok kelulut Cik Muntia, Pak. Insyaallah untuk jinosiat kelompok kamu nalah impung di sekitar lertu sampai 500, Pak. Oh, masya Allah. Penghasilannya berapa kilo, Pak? Satu. Kalau per bulannya satu kandang. Kalau untuk satu itu semua, sarang, untuk semua. Apa untuk global? Pak? Global semua yang 300. Kalau untuk global semua, Pak, itu bisa mencapai 300 kilo itu, Pak. 300 kilo. Per bulannya, Pak, ya. Pemasaran mudah, Pak? Insya Allah kalau pemasarannya untuk sementara mudah mungkin karena ya, madu mudah. Madunya juga belum begitu banyak, Pak. Yeah, yeah, tapi yeah. Di saat nanti mungkin madunya sudah banyak. Yeah.
itu kan udah payah juga Pak kan. Insya Allah. Jadi harus ada turun tangan pemerintah juga ya, nih nantinya juga Pak. Ya. Rasa kayak gitu Pak. Iya iya. Harus ada bisa masuk supermarket. Iya. Ya, ya, ya. Rencana juga kayak gitu Pak kan. Iya iya. Makanya kami bentuk kelompok. Iya. Supaya apa nanti madunya mencukupi Pak. Iya. Misalnya seperti ini Pak kita lihat Pak. Iya. Kemarin Bu Lilis sama ini. Iya. Oh iya. Ya, ambil. Ya, oh yang di Panton. Ya. Nah, ya. Banyak ya? Ya, betul. Satu botol beli, Pak? Itu tergantung botolnya, Pak. Ada ya botol ya, yang biasa. Yang biasa, yang kecil 50.000. Itu botol. Ukuran 125 mili. Ya. Kalau yang kecil itu, kalau yang agak besar sedikit yang 250 mili. Ya. Tapi itu yang 1 liter Pak kan, yang 500, yang 1000 mili liter. Kalau yang 1 menyosi liter, harga jual kamu. Sebenarnya menurutnya hamakat pasaran, karena menurut saya juga kan. Kalau di kelompok kami tapi ya, kalau di kelompok kami harganya 400.000 per liternya. Kalau per kilonya 300.000 Pak. Kalau yang di kelompok kami, karena di kami nyoba kelompok kamonyo, memang harga dia harus stabil. Tidak bisa tengku nanti jual segini, dia jual itu nggak bisa. Nah, dinas standar aja, memang standar asal kamu memang dinas standar aja. Iya. Iya, ini contoh. Itu di atas lagi, Pak. Aduh, banyak, ya, banyak. Mana lagi? Pak. Oh, itu ya. Nah, kalau di sini, Pak, memang harus pakai tiang, Pak. Nah, itu kita di atas tuh ada juga tuh. Guys. Banjirnya apa? Oh iya. Kalau banjir segitu Pak airnya tuh, jendela betul, juga. Betul, betul. Oh, tinggi makanya Pak. Makanya tiangnya harus tinggi-tinggi Pak. Kalau enggak musibah kita nanti. Tuh guys, ada 1 2 3. Luar biasa. Itu sarang kelulut bukan sarang merpati ya, guys. Nah. Nanti jangan salah sangka pikir sarang merpati. Nih guys, jadi ini payah buat sarang ini pohon tua Pak. Gimana Pak? Ini bawah ini apa nih? Pohon apa nih Pak? Kalau yang ini pohon mangga nih Pak. Ah, pohon mangga. Iya, pohon dari pohon mangga dia Pak. Nih. Kategori dia harus kayak mana? Harus tua pohonnya atau kayak mana? Enggak Pak. Pakai semua batang bisa Pak? Kalau memang kalau ada yang batangnya berlubang, biasanya dia oh harus berlubang. Iya, ada sarang itu, Pak. Oh, dia cirinya. Dia tidak ada mesti harus tua kayunya atau macam mana, Pak. Enggak. Oh, gitu ya. Tapi ya. Identik dia yang paling dia sukai batang kayunya, ya. Memang batang kayu yang bergetah dia, Pak. Oh, harus mangga pohon beringin tuh mau tuh, Pak. Baya ya, mau. Baasan. Baasan tuh. Baasan, halnya lompun, halem bak panah. Kok kelapa enggak mau deh, Pak? Iya, mau. Mau juga. Mau. Ya. Karena kalau dia suka sama kelapa, karena di atasnya kan ada apa tuh? Bunga-bunga kelapa ya, itu. Iya, iya, iya. Gini, Pak, sebenarnya dia itu paling suka bunga yang bunga bukan bunga kering ya Pak? Iya, iya, iya. Kalau bunga kering dia nggak suka. Misalnya contoh bunga sawi dia nggak mau. Oh gitu. Karena dia menghasilkan dua macam. Kalau dari bunga sawi itu dia menghasilkan satu macam Pak. Iya, iya. Itu dia menghasilkan bipolennya itu Pak. Bipolen, bipolen. Ya, betul, betul. Tapi kalau misalnya dari batang mangga atau batang kelapa atau batang apa yang bunganya basah. Iya, iya. Dia menghasilkan dua macam Pak. Menghasilkan madu sama bipolennya Pak. Dan kalau dari batang mangga ini bisa diambil tiga macam bahkan nih Pak. Samping propolisnya. Propolis. Ya, propolis, bipolen ya. Sama madunya Pak. Ya, dia mesti ya. Kalau supportnya kayak wow mundur. Support punya malam ini memang lampu mundur Pak. Rame betul. Kok gaduh kami. Mana yang mana mundur. Nyonya kayak minta makanan tuh. Jojo minta makanan. Jadi tetap di keluar masuk gitu. Jojo minta makanan. Mulanya jangkauan minta makanan ji 1 kilometer. Makanya untuk budidayanya secara alam memang ini harusnya 1 kilometer satu tempat. 1 kilometer satu tempat. Kalau secara alam bukan secara pekan. Menyopakan oke. Okay. Tapi ini alam memang harus lagi yang ini no matangkeh dekat itu. Karena memang dia dari sana 500 kilometer.
Banyak sini guys, petani kelulu. Mana? Saya hidung anak mi, bahkan anaknya anak apa ini, pegahit temong langkul nyung kan. Ada juga yang suka dalam kumpul itu, tapi dia kecil. Jenis lain ya, jenis kelulu. Nah, kalau yang ini yang kita budidaya, kita cuma budidaya dua macam. Torasika sama Itama. Kalau yang lain enggak kita budidaya. Jenis. Banyak jenisnya kalau kelulu ini, Pak. Ini nah jenis kelulunya le. Ada Trigona, kalau di daerah Kalimantan lebih banyak lagi. Ini petani kelulu. Macam-macam dia. Kalau yang namanya lo macam ke Linono. Makanya Pak, nyoba kamu Pak kan. Tiang ya rumahnya yang ya gaji. Ini daerah rawan banjir Pak. Memang punya lagi yang Pak Panju kamu pergi pulak mau. Ini daerah yang rawan. Daerah sini rawan. Banjir di Pak Inau Pak. Kalau hujan nah. Semana Pak tinggi air Pak? Banyak ini ada mau. Tinggi air waktu hujan segini deh. Ini Pak. Di tinggi sarang harus lebih tinggi. Kalau enggak, kalau kena air lari semua dia itu, Pak. Mati dia, Pak. Oh, mati. Ya. Tiangnya memang harus tinggi, Pak. Ya. Tapi ini kurang tingginya ini tanggung saya. Jadi banjir kalau ini ya. Karena banjir belentang. Ya, tiang-tiangnya ini dibuat tinggi-tinggi, guys. Ini dibuat ini sarang linut juga nih, sarang kelulut. Kelulut ini madu kelulut ya, guys. Bahasa Indonesia kelulut, bahasa Indonesia linut, bahasa Cina linut. Oh, naratu dalamnya Pak. Kalau kelulut ini linut, ini kelulut sama linut apa beda? Ini sama kan? Super ini Pak. Ini sudah besar ini. Mulut sarangnya kan? Ini yang lubangnya buka keroy. Mulut sarang gitu. Ini mulut sarang ini yang super, ini tetap lagi ini Pak. Dia ada yang kecil. Yang kecil belum super. Belum. Kalau yang ini udah lebih nih Pak. Ini sebenarnya kalau untuk tonga ini udah kecil nih Pak. Itu dia. Kami bilang ini apa ini toppingnya ini udah kecil toppingnya nih Pak. Toppingnya. Ini juga lebih raya lah Pak. Iya, bisa. Nah, dia kalau mau buat toppingnya itu besar berarti harus lihat pintu keluar. Manduji cok aja gimana Pak? Tergantung dari sini ocit Pak aja. Taturi kelulutnya bagus tidak bagusnya tergantung juga dari sini aja. Dari umpungji. Karena kan ya? Nah yang ubi cit. Nah yang ubi. Kalau pintu seperti ini udah super tandanya kandangnya udah super. Ini udah besar. Udah besar. Lihat pintunya saja dari luar. Dari komponnya ke lubang ini yuk. Ijinya memang kada sarna kedua, pegawai kedua dia. Cuma waktu ada puai dia untuk kerela harganya mandinya pegawai lama lagi. Ijinya hanya perlu pegawai dia untuk iji tetap perayuk kedua. Makin leji dalam makin rayuk iji yang lubang. Iya. Lubang. Makin leji dalam makin rayuk. Tapi lubang pakai iji kena tetap. Pakai iji kena lubangnya sampai debu gede. Nah. Ada harga lampi perayuk iji. Dari pakaiannya kena nyob lubang. Ah, kan. Lubang. Cuman nyo toppingnya pada ada pelubang ada nyo Pak. Toppingnya ya. Berarti Pak gayanya nyo memang kurek kira. Kena awak tuan kurek apalagi kan. Baru nepaso bunyi kan. Itu dibuat secara alami ya. Ini pintu masuk mereka itu si kelulut yang buat sendiri. Kamu budidaya berarti. Saya pertama dulu Pak, budidaya kelulut ini. Ya. Dibilang orang macam orang gila. Betul Pak, ayu yang dah busuk Pak kan. Yeah. Bahkan orang rumah sekalipun bilang kayak gitu Pak. Apa udah enggak.